Juventus kabarnya bakal menunjuk kembali Massimiliano Allegri sebagai pelatih sekalipun Andrea Pirlo berhasil mengamankan tempat Liga Champions untuk si Nyonya Tua. Juventus bisa membawa lagi Allegri setelah 2 tahun dan ketidakpastian mengenai masa depan Pirlo di Allianz Stadium kian membesar. Football Italia menyebutkan bahwa Juventus sudah memutuskan Pirlo tidak bisa mempertahankan posisinya sekalipun berhasil mengantarkan Juve menjuarai Coppa Italia dan mengamankan tempat Liga Champions. Laporan itu mengungkapkan bahwa Bianconeri berencana memanggil kembali Allegri akhir musim ini sehingga memastikan nasib sang mantan gelandang. Menurut La Gazzetta dello Sport, Allegri ingin merevolusi Juventus 2 tahun lalu tetapi tidak terlaksana. Massimiliano Allegri tentu bukanlah sosok asing bagi Juventus. Ialah yang mampu membawa si Nyonya Tua ke 2 final Liga Champions dalam 10 tahun terakhir. Pencapaian itu bahkan tak bisa diulangi Maurizio Sarri dan Andrea Pirlo. Jika seandainya rumor yang beredar menyebutkan Pirlo bakal segera dipecat karena sudah tak punya masa depan, lalu Allegri ditunjuk oleh Juventus. Tampaknya perlu ada penyesuaian terlebih dahulu antara Allegri dengan Juventus. Tentu Allegri di sini pasti akan meminta sesuatu agar proyek yang sempat terhenti akibat dipecat bisa dilanjutkan kembali. Patut dinantikan apakah rumor Juventus segera pecat Pirlo demi Allegri bakal jadi kenyataan atau tidak di akhir musim ini. Jadi itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Jika kalian suka video ini, kalian bisa like, komen, dan share ke teman-teman kalian.